Ini adalah situasi perumahan LBS 2 Blok E22 besar. Hari ini hari Sabtu, tanggal 18 September 2021. Ini situasi saat ini. Ya, situasi saat ini di sekitar Mabes Beta. Ya, kita tidak tahu bagaimana situasi satu tahun ke depan. Jadi ini kondisi rumah saat ini ya. Ini kondisi sekarang. Ya, kondisi sekarang. Kita akan lihat kondisi satu tahun ke depan seperti apa di sekitar sini. Nah, itu Mabes Beta. Ini Mabes Beta nih. Nah, di sini Mabes Beta. Ya. Ini sengaja saya abadikan. Itu rumahnya. Ya, rumahnya. Terus itu warung Beta di sana. Kondisi warung Beta saat ini seperti ini. Ya, itu di rumahnya Bapak Andi. Ya. Ya. Jadi ini di blok E, blok E kecil di sini. E besar ya, E22. Nah, di sebelah sana adalah perumahan perumahan apa namanya, Harmonia. Itu di sebelah adalah perumahan Harmoni yang baru dibangun. Jadi beberapa waktu lalu, bulan lalu, di sebelah sana itu masih kosong situasinya ya. Jadi di sini cepat sekali di sini perumahan berdiri, karena saat ini adalah saat masih subsidi. Bulan lalu di sini masih kosong kawan. Ini masih kosong bulan lalu. Sekarang udah penuh, dan ini saat saya berbicara ini masih subsidi. Ya kan? Jadi kepada saudara-saudaraku yang masih ada kesempatan, ya, yang masih ada kesempatan ingin memiliki perumahan di LBS 2 ini, silakan segera hubungi Bunda Soraya ya. Di 0821 2352 8418. Nah, ini kondisi rumah saat ini, kondisinya hari Sabtu tanggal ya, tanggal 18 September 2021. Itu ada bendera-bendera Beta, artinya kalau sudah ada bendera Beta itu, orang itu berarti sudah tergabung saat ini sebagai penabung di komunitas pembela tanah air. Sore Pak De, olahraga dulu. Ya. Saat ini di sini masih kosong ya. Ini tanah masih kosong dan kemungkinan besar tetap perumahan di sini. Ini saya keliling ya. Jadi ini situasi sekarang, entah satu tahun ke depan atau mungkin 2 tahun ke depan, ini cepat sekali perkembangannya di sini kawan ya. Cepat sekali. Nah, ini di sebelah kiri sana itu perumahan Harmoni. Nah, ini batasnya. Nah, sebelah kanan ini sampai ke sana ya. Nah, ini perumahan LBS 2. Dan di sini rumah ini sudah ada yang punya semua, sisa mereka rehab sedikit. Tapi sebenarnya rumah ini sudah siap pakai ya. Tapi rata-rata dia tambahin ke depan seperti ini. Jadi sengaja saya mutar. Ya, jadi saya mutar di sini. Ya, ini akan saya upload. Inilah perumahannya kawan ya. Nah,
di sana tempat saya mabes peta. Ya, ini sekali lagi ini saya dokumentasi sebagai bagian daripada sejarah perumahan LBS 2 ini saat ini. Ini tempat pambes ya. Ini warung. Saat ini warungnya nih. Dalamnya saat ini masih segini ya. Ini masih udah mulai berkembang. Ini hari Sabtu ya, 18 September 2021. Oke. Jadi yang di depan rumahnya sudah ada bendera peta. Itu artinya saat ini sudah ikut dalam tabungan komunitas. Kondisi di samping mabes ya. Kondisi di samping mabes. Depan. Kasihan sama Mas Pangaku. Itu kawan. Demikian dari saya. Semoga informasinya ada manfaatnya ya. Itu kawan, sip. Nah itu tadi kawan, saya sudah perlihatkan situasi hari ini Sabtu 18 September 2021 tentang situasi kondisi dan atau keadaan di sekitar tempat tinggal saya ya, di Mabes Peta ini. Situasinya begini. Nah, kita akan lihat bagaimana perkembangannya setahun ke depan atau dua tahun ke depan, bahkan lima tahun ke depan. Kita akan saksikan sama-sama kawan perkembangan situasi di daerah sini ya. Nah, jelas ini cepat berkembang dan cepat penuh di sini, cepat sekali. Hampir tiap hari di sini laku beberapa rumah. Karena ini perumahan masih subsidi tahun ini. Jadi itu kawan, saya akan bagikan video ini di channel saya sebagai catatan sejarah tentang keadaan di sekitar tempat tinggal saya di perumahan LBS 2 Blok E22 nomor 1 RT 2 RW 20 Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Negara Indonesia. Demikian kawan. Sip.